Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang Hama Keong Mas dengan bahasa Latin Pomacea canaliculata. Hama Keong Mas dengan bahasa Latin Pomacea canaliculata. Keong Mas merupakan salah satu masalah utama dalam budidaya tanaman padi. Keong Mas menyerang pada areal persawahan, utamanya yang beririgasi dan selalu terairi. Keong mas ini menyerang pada bagian anakan tanaman padi yang dapat menyebabkan berkurangnya anakan produktif sehingga berdampak pada produksi dari tanaman padi, menurut Handayani di tahun 2013. Keong mas memiliki morfologi atau bentuk tubuh yang sama dengan keong sawah, dengan cangkang berbentuk bulat mengerut berwarna kuning keemasan berdiameter dari 1,2 sampai dengan 1,9 cm dengan tinggi dari 2,2 sampai dengan 3,6 cm dan berat badan atau bobot dari 4,2 sampai dengan 15,8 gram. Keong mas berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Seekor keong mas yang betina mampu bertelur sampai dengan 500 butir dalam seminggu dengan masa perkembangbiakannya selama 3 sampai dengan 4 tahun. Keong mas bertelur pada pagi dan sore hari. Telur akan menetas dalam waktu 7 sampai dengan 14 hari atau dari 1 minggu sampai dengan 2 minggu, dan pada hari ke-60 atau pada umur 2 bulan keong mas telah tumbuh menjadi dewasa dan dapat berkembang biak kembali, menurut Ruslan dan Haryanto di tahun 2009. Sejarah keong mas dengan bahasa Latin Pomacea canaliculata. Keong mas diperkenalkan ke Asia pada tahun 1980-an dari wilayah Amerika Selatan sebagai makanan potensial bagi manusia. Akan tetapi, keong mas ini menjadi hama utama tanaman padi yang menyerang ke negara Filipina, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Keong mas semula didatangkan di Indonesia sebagai hewan hias, pembersih akuarium, penghasil protein hewani, dan sebagai komoditas ekspor karena harganya tinggi pada saat itu. Namun, karena kurangnya pengawasan, maka banyak keong mas yang lolos dari kolam tertutup dan lari melalui saluran pembuangan dan dapat menyucikan diri, sehingga berhasil mengembangkan keturunannya di kolam-kolam terbuka atau tempat-tempat genangan air, dan akhirnya sampai ke sawah. Saat ini, keong mas termasuk spesies yang berkembang biak dengan cepat dan paling merugikan bagi para petani. Taksonomi atau klasifikasi keong mas: kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Mesogastropoda, famili Ampullaridae, genus Pomacea, dan spesies Pomacea canaliculata. Biologi dan ekologi keong mas dimulai dari yang pertama, dewasa. Bentuk cangkang keong mas hampir mirip dengan siput sawah yang disebut gondang. Bedanya,
cangkang keong mas berwarna kuning keemasan hingga coklat transparan serta lebih tipis. Dagingnya lembut, berwarna krem keputihan sampai merah keemasan atau oranye kekuningan, dengan besar atau bobot kurang lebih 10 cm dengan diameter cangkang dari 4 sampai dengan 5 cm. Cangkangnya berbentuk bulat mencapai tinggi lebih dari 10 cm dengan berat badan dari 10 sampai dengan 20 gram, berwarna kekuningan. Pada mulut cangkang keong mas terdapat operculum yang bentuknya bulat berwarna coklat kehitaman pada bagian luarnya dan coklat kekuningan pada bagian dalamnya. Pada bagian kepala terdapat dua buah tentakel sepasang yang terletak dekat dengan mata dan lebih panjang daripada dekat mulut. Kaki lebar berbentuk segitiga dan mengecil. Pada bagian belakangnya, mereka dapat hidup pada perairan yang deras dengan komponen utama tumbuhan air dan bangkai. Next selanjutnya yaitu telur. Keong ini termasuk hewan berjenis kelamin tunggal. Perkawinan keong mas dapat dilakukan sepanjang musim. Seekor keong mas mampu memproduksi sekitar 1000 sampai dengan 1200 butir telur tiap bulan atau 200 sampai dengan 300 butir per minggu. Telur keong mas berwarna merah jambu diletakkan pada malam hari. Diletakkan pada malam hari secara berkelompok di rumpun padi dekat pematang sawah ataupun pada ranting. Bertelur di tempat yang kering dengan ukuran 10 sampai dengan 13 cm dari permukaan air. Kelompok telur memanjang dengan warna merah jambu seperti buah murbei, karena itu disebut siput murbei. Panjang kelompok telur 3 cm lebih, lebarnya 1 sampai 3 cm, dalam kelompok besarnya 4,5 sampai dengan 7,7 mg, ukurannya 2 mm. Menurut Balai Informasi Pertanian di tahun 91, telur menetas setelah 7 sampai dengan 14 hari. Keong mas muda yang baru menetas berukuran 1,7 sampai dengan 2,2 mm langsung meninggalkan cangkang telur dan masuk ke dalam air. 2 hari kemudian, cangkang keong tersebut sudah menjadi keras. Keong mas yang muda berukuran 2 sampai dengan 5 mm siap memakan alga dan bagian tanaman yang lunak. Pertumbuhan awal berlangsung selama dari 15 sampai dengan 25 hari. Pada umur 26 sampai dengan 29 hari, keong mas sangat rakus dalam mengkonsumsi makanan. Periode berkembang biaknya sangat panjang, mulai dari umur 60 hari sejak menetas sampai umur 3 tahun. Keong mas memerlukan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 jam pada saat melakukan perkawinan di daerah yang senantiasa mendapatkan air sepanjang tahun. Apabila sawah dikeringkan, maka keong mas ini akan menyusup ke dalam tanah hingga kedalaman 30 cm dan melakukan diapause atau istirahat. Setelah sawah digenangi kembali, maka keong mas ini akan bermunculan ke permukaan tanah. Keong mas dapat bertahan dalam tanah tanpa makan untuk jangka waktu sampai 6 bulan. Wow, luar biasa ya teman. Adaptasi daripada keong mas ini untuk bertahan hidup. Daya rusak keong mas atau kerusakan yang ditimbulkannya teman-teman. Tanaman padi yang terserang bisa habis dari pangkal batang hingga ke pucuk daun padi yang masih muda. Tanda spesifik lain pada pertanaman padi yang terserang hama keong ini adalah adanya rumpun yang hilang serta adanya potongan daun yang mengambang di permukaan air.
dikarenakan keong mas ini memiliki mulut yang berada di antara tentakel, bibir, dan memiliki radula, yaitu lidah yang dilengkapi beberapa baris duri yang tiap baris terdiri atas 7 duri. Radula memarut jaringan tanaman padi pada perbatasan permukaan air sehingga tanaman patah dan dimakan. Tingkat kerusakan tanaman padi sangat tergantung pada populasi, ukuran keong, dan umur tanaman. 3 ekor keong mas ini per milimeter kuadrat tanaman padi akan mengurangi hasil secara nyata. Semakin besar ukuran diameter keong mas, maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar, menurut Suharto dan Kurniawan di tahun 2012. Berikut teknik pengendalian hama keong mas. Yang pertama, pemungutan telur keong. Keong mas berkembang biak dengan cara bertelur. Telur keong mas biasanya diletakkan di batang tanaman padi. Namun, di beberapa tempat seperti sungai, danau, ataupun kolam, telur keong mas diletakkan di pinggiran kolam seperti di tembok atau di batang-batang kayu. Sebelum hama keong ini merajalela, maka langkah yang paling tepat untuk pencegahannya adalah dengan memungut dan memusnahkan telur keong mas yang menempel pada pangkal batang dan daun tanaman padi. Dan lanjut yang kedua, yaitu menaburkan kapur. Jika telur hama keong mas sudah terlanjur berkembang menjadi keong mas dewasa yang mengancam lahan persawahan, maka cara lain yang patut dicoba adalah dengan menggunakan kapur yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Caranya adalah dengan menaburkan kapur tersebut di sekitar lahan, maka hama keong mas ini akan musnah dengan sendirinya. Dan yang ketiga, yaitu pengelolaan air. Keong mas aktif pada air yang menggenang. Oleh karena itu, perataan tanah dan pengeringan sawah yang baik dapat membantu mengendalikan keong mas ini. Parit kecil dengan lebar 15-25 cm dan dalamnya ke 5 cm perlu dibuat untuk memudahkan pengeringan dan juga sebagai titik fokus dalam mengumpulkan keong ini. Yang keempat, dengan penggunaan pestisida nabati atau penggunaan umpan. Dengan membuat perangkap umpan menggunakan dedaunan untuk menarik perhatian keong mas, daun pisang, tembakau, dan daun pepaya diletakkan di sekeliling lahan atau di tepi-tepi sawah yang dekat dengan saluran air. Setelah hama keong terperangkap pada daun tersebut, selanjutnya kita tinggal melakukan pemungutan dan pemusnahan. Yang kelima, pemanfaatan musuh alaminya atau predator alami keong mas, seperti bebek atau entok, bisa ditempatkan di sawah menunggu persiapan lahan atau setelah tanaman tumbuh cukup besar, misalnya pada umur dari 30 sampai dengan 35 hari setelah tanam, agar dapat menghabiskan keong mas secara langsung. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pengendalian secara kimiawi atau dengan aplikasi produk moluskisida. Pengendalian secara kimia ini dengan menggunakan pestisida lebih baik dijadikan sebagai alternatif terakhir jika pengendalian dengan cara mekanis dan alami belum maksimal atau memberikan hasil yang baik. Sebaiknya, saran kami, pilihlah produk-produk yang tersedia di toko-toko pertanian yang memiliki kadar racun rendah terhadap manusia, binatang peliharaan, dan lingkungan. Ini agar ekosistem sawah tetap terjaga dan seimbang. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share,
dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.